Assalamualaikum. Hai Besti, selamat datang di Rika DY Channel, menyediakan informasi anti nyesel. I look at you and it's easy to see. You are the someone I've been trying to meet. Hai Besti, selamat hari Selasa. Kembali lagi bersama Mingka. Seperti sebelumnya, kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Kali ini kita akan membahas update berita dari Hari Putra yang memberikan kode khusus di postingannya. Kira-kira seperti apa kode khusus dari Hari Putra ya Besti? Yuk, daripada penasaran, kita tonton videonya sampai selesai. Hari Putra memang tak luput dari perhatian warganet ya Besti. Seperti pada kemarin terlihat Hari Putra sedang membuat postingan yang membuat warganet dibikin klepek-klepek. Hari Putra mengunggah postingan di mana ia yang memakai kaos belang dengan berbagai pose yang ia tunjukkan. Hari Putra tak pernah gagal kalau urusan keren ya Besti. Dalam postingan tersebut Hari Putra menuliskan sebuah caption dengan emotikon hantu dan hati putih. Sontak hal itu membuat para warganet berikan komen-komen yang menarik dan juga mendapat balasan dari Abang Hari. Tak hanya itu, pesona Hari Putra juga tak pernah gagal dalam keadaan apapun. Terlihat dalam sebuah cuplikan Spill Dangdut Akademi Asia 6, di mana Hari Putra yang ditantang dadakan untuk menunjukkan gayanya. Lalu dengan memenuhi tantangan tersebut Hari Putra mulai bergaya. Dengan dilihat dan disaksikan oleh peserta dari negara lainnya, Hari Putra mencoba percaya diri dan mendapat tepuk tangan dari semuanya. Tak hanya itu, Hari Putra juga keluarkan suara cengkoknya di depan peserta dari negara lain. Seperti cuplikan berikut. Oke. Dari Hari. Hari, oke. Wah, suara dari Hari mengademkan semuanya ya Besti. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.